SMK Negeri 1 Robatal Sampang terletak di dataran rendah Provinsi Jawa Timur, khususnya Pulau Madura, tepatnya di Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Sekolah ini mendapatkan urutan ketiga tertua Kabupaten Sampang dalam kategori Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang dibangun tahun 2008. Dan memiliki luas sekitar 1 hektar dan berakreditasi B. SMK Negeri 1 Robatal Sampang ini yang dikenal nama populernya Smik Nero. Smik Nero yang awal mulainya memiliki 2 jurusan yaitu akuntansi dan teknik otomotif yang kemudian disusul dengan 3 jurusan lainnya yakni tata busana, rekayasa perangkat lunak, dan teknik gambar bangunan yang sekarang di bawah pimpinan Kepala Sekolah Ibu Rahmawati SPD MSI. Siswa setiap tahun ke tahun yang berjumlah minimal kurang lebih 200 jiwa. Smik Nero ini menjadi satu-satunya sekolah negeri di Kecamatan Robatal. Wajar jika siswa-siswanya mayoritas dari Kecamatan Robatal. Smik Nero ini tidak kalah unggul dengan sekolah menengah negeri di kota lainnya, yang sampai sekarang menjadi kategori terbaik jurusan teknik kendaraan ringan otomotif Semadura. Adapun fasilitas-fasilitas jurusan yang disediakan di sekolah ini, 3 gedung bengkel otomotif, 2 gedung lab komputer, 1 gedung lab akuntansi, 1 gedung lab arsitek, 1 gedung bengkel tata busana. Wajar jika siswa-siswanya juga berasal dari luar kecamatan bahkan luar kota. Adapun ekstrakurikuler yang paling unggul di Smik Nero, Pramuka, PMR, OSIS, olahraga. Selamat menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.